Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denny MV. Guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Semoga rezeki kalian teh lancar. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, jadi di video kali ini guys, kita bakalan kemana nih cuy? Kita bakalan naik red bareng teman-teman nih guys. Kita berempat anjay, CBR semua ya. CBR. Wah. PSKN CBR ya guys ya. Pasukan CBR cuy. Nah, gaskan. Jadi kita bakalan mau kemana nih cuy? Jadi sekarang jam berapa ini? Jam berapa sekarang? Jam 11. Kita bakalan naik red ke Surabaya cuy, di hari Sabtu malam Minggu. Ya berhubung gua kerjanya libur guys besok, jadi kita bakalan naik red dulu bareng teman-teman nih. Naik red dulu, habis itu besok pagi kita bakalan San Mori ke Cangar guys. Bismillah, kita gaskan. Wih, ini warna biru anjay. Ini punya gua ini juga warna biru guys. Anjay, cuma agak beda ya. Punya gua ini kotak-kotak sih. Wih deh, cakep banget anjay. Oke, kalau begitu kita bakalan gaskan. Kemana ke Surabaya? Ini ngapain? Celananya masuk ke dalam pantat guys. Oke, kita gaskan cuy, naik red kali ini ke Surabaya. Gila, rantai gua kendor gak ya? Lumayan kendor anjir. Besok waktunya kita kencengin kalau mau berangkat ke Cangar. Gimana teman-teman, udah siap? Oke teman-teman siap, kita gaskan guys. Guys, semoga kalian harinya indah selalu ya guys ya. Anjay, mantap bro ku, teman gua ini. Anjay, weh, baru nih, baru. Mantap. Anjay, kelas ya. Kayak gua mati coy, gila. Gak tahu kenapa gak jalan. Udah waktunya dibenerin. Semoga kalian hari-harinya selalu bahagia ya guys ya. Jangan bersedih mulu. Kurangi galau, banyakin apa? Banyakin tobrut anjay. Anjay buka gak. Jangan ya. Banyakin sedekah biar hidup kalian itu rezekinya barokah guys. Karena sebagian dari harta kita itu milik orang yang lebih membutuhkan guys. Ini dia Feb naik red bersama teman-teman guys. Apalagi motornya sama-sama CBR ya guys ya. Anjay. Kali ini gua ditemenin sama nih si Yosep anjay, dan juga si Johan dan si Rifki ya guys ya. Kita berempat sama-sama user CBR ya guys ya. Nah, kali ini kita naik red ke Surabaya itu sebenarnya gini guys. Tujuannya itu kita mau foto-foto guys, sama bikin video lah ala-ala apa gitu, riding gitu ya. Dan foto-fotonya itu kita bakalan niatnya di sini sih, di pom sel kiri jalan sini, daerah sini. Karena dulu gua pernah sih dan diizinin buat foto-foto, tapi kalau jam segini kayaknya udah tutup dah kalau nggak salah ya. Sel kan kagak 24 jam guys.
masih buka apa baru tutup? Biasa buka aja, masih buka guys. Karena ya sayang banget kalau udah tutup sih. Karena ya itulah, kita jadi gagal foto-foto guys. Semoga buka, semoga buka, semoga buka. Kita malamnya naik red, paginya San Mori guys ke Cangar. Naik rednya ke Surabaya, San Morinya ke Cangar. Cangar sih. Ya tutup guys. Ternyata tutup. Tutup besannya. Ah, kemana nih? Yuk, kalau begitu kita bakalan langsung saja ke Surabaya pusatnya, guys. Bener kan dugaan gua? Mungkin udah tutup, cok. Bangke, bangke. Gak apa-apa lah, mungkin lain kali kita ke sel. Oke cuy, kali ini kita bakalan ke Surabaya. Dan sekarang kita ini udah sampai di Gunung Sari guys. Ini udah masuk kawasan Surabaya sih, cuma ya masih daerah ya pinggir lah. Surabaya tuh bagusnya di pusat guys, di tengah, tengah kota. Kalau di pinggiran mah ya ya begitulah, tahu sendiri kan. Nih malam minggu ini jam 11 udah belum tidur aja ini. Masih di jalan semua loh. Wih, buset, kaget gua anjing. Mepet banget loh. Anjir. Di Surabaya ini memasuki kawasan Tengkot. Apa itu Tengkot? Tengkot adalah tengah kota ya guys ya. Anjay. Apa sih anjir? Main singkatan tuh. Pokoknya kita udah masuki kawasan Surabaya pusat ya guys ya. Di ini ikonnya kota Surabaya nih cuy. Patung Suro dan Boyo Surabaya ini. Ini kebun binatang Surabaya guys. Jadi di sini tuh ada patung Surabaya. Jadi kalau kalian nggak tahu ya, Surabaya itu nyebutnya itu Surabaya guys, Suro dan Boyo. Kenapa begitu? Suro adalah nama dari hiu dan Boyo adalah buaya no, patungnya no. Ikonnya Surabaya itu coy, Suro dan Boyo. Iya, semoga tidak ada polisi ya guys ya. Gua sampai lupa kalau pikiran polisi coy. Biasanya hari Sabtu itu rawan banget polisi cuy. Buset, sambil bawa anaknya dong si BR tadi. Idaman anak motor guys, impian anak motor, bukan idaman ya, impian seorang anak motor seperti itu tuh. Walaupun udah berkeluarga, udah punya anak, tapi masih motoran ya, diajak satu keluarga gitu, asik banget pasti. Tiba-tiba kenceng, kan gua kaget anjir. Gua langsung mikir kayak di belakang ada polisi coy, di belakang. Wih bagus kan gelap kelipnya. Surabaya nih bos, segol dong anjay. Wah yang lain celana panjang, lu ngapain celana pendek anjir. Oh iya ada temannya, oke. Okay. Punya teman sekarang, tadi sendirian. Boleh. Yang lain udah pada celana panjang, dia celana pendek sendiri. Tapi sekarang udah ada temannya.
Oke guys, jadi ya kita nyari tempat foto gak nemu-nemu guys, karena udah ada yang tutup, ada yang tempatnya itu rame, ada yang ada susah-susah. Terus jadi kita ini mau cari lagi, kita pantang menyerah ya guys ya, kita pantang menyerah, kita cari lagi cuy. Kali ini gambaran gua sih di itu Balai Kota Surabaya guys. Gaskan Balai Kota. Semoga saja ada tempat kosong dan sepi guys. Balai Kota, di mana nih Balai Kota? Ganteng kali aja, ganteng kali. Bukan, genteng kali itu. Masa ganteng kali? Oh, Balai Kota masih rame guys. Semoga masih buka. Anjir, ditutup. Aduh, kenapa sih udah tutup? Aduh, ditutup juga, guys. Ugal-ugalan. Nah, kita cek dulu guys. Tengah sini itu bagus guys buat foto guys. Serius. Harusnya sih ya. Serius, ini kalau ngonten di sini ya. Cakep banget. Asli. Anjay. Oke, jadi kita udah selesai foto-foto. Kakak sih cuma gua doang yang foto. Mereka pada kagak mau coy. Anjir loh. Jadinya gua sendiri yang foto-foto. Jadi kagak enak. Oke, kita lanjut buat cari video ya, buat rolling shoot. Bikin video di jalan gitu. Jadi kita mau cari tempat dulu. Sebelum itu kita bakal nyari pom bensin dulu guys, karena teman gua ada yang kebelet pipis. Anjir, kebelet pipis, pipis jelly. Anjir. Kali ini kita berangkat. Enak banget jalanannya guys. Sepi loh, udah kayak jalanan sendiri. Sepi banget anjir. Buset. Weh, pada bucin semua. Bucin semua. Genggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Anjay. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu. Oke guys, kita lanjut lagi ya guys. Nah sekarang gua ini udah selesai bikin konten itu guys, rolling shoot ya, video berjalan ginilah guys.
Tangan gua udah balik, sekarang gua tinggal putar balik. Gua teman gua udah balik, maksudnya udah ke tempat nongkrongnya, cuy. Kalau gua ini tinggal putar balik karena nggak bisa, guys, kalau ngelawan arus. Jadi kita putar balik dulu buat ke teman-teman. Semoga hasil videonya bagus ya, kayak, karena ya tahu sendiri lah, ketika gua videoin teman dan teman videoin gua, itu hasilnya itu 180 derajat sangat berbeda ya, guys ya. Oh iya, gua jadi inget tadi itu gua ketika di video ya, guys ya. Itu tuh ada anak dua itu ya nyamperin Mas Denny kan ya lah. Ajay, gua salut sih, respect sih. Lalu gua ajakin tos itu. Tapi ya sayang sekali pas gua itu gak ke record ini, guys, kagak on cam, sayang banget. Tapi kalau gak salah ya, semoga saja ada di video yang di Rolling Sun tadi itu. Jadi kali ini kita cabut pulang, guys, karena udah setengah dua nih, cuy. Setengah dua, tandanya apa? Kalau setengah dua, udah dingin banget. Waduh, lampu merah ini lagi, cuy. Gua jadi takut. Takut apa? Takut kebiasaan buruk umat, anjir. Kebiasaan buruk. Wow, belum udah tutup visor. Aduh. Yohan di belakang gak berani. Hah? Ayo lah. Iya. Kita berangkat. Pada kalah start semua, coy. Guys, mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja ya, guys ya. Nah, buat kalian deh, jangan lupa apa, guys? Jangan lupa subscribe dulu, guys. Dan nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru apa, guys. Nah, jadi mungkin kita bakal ketemu lagi di next kesempatan atau enggak ya di next video itu, guys. Besok kita sampai ke Cangar. Bareng Ayang Dipa, insyaallah. Oke, gua Denny MV pamit undur diri dulu. Assalamualaikum, bye bye.